Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tuan ya, tuan-tuan, kita akan melihat empat bidang ilmu serentak supaya tuan-tuan nampak perbezaan, iaitu sorof, nahu, balara dan fasohah. Yeah. In combine. Yeah. Jadi tuan-tuan dah belajar mahir benar dah sorof dan nahu insyaAllah. Dan balara kita telah pergi beberapa bulan. Cuma kita tak pergi lagi fasohah. Pelan-pelan ya. Kalau kita buat asing-asing, itu kita tak akan nampak bagaimana pentingnya mereka ini di dalam memahami Al-Quran. Jadi tuan-tuan, saya lupa nak beritahu tadi, patut kena siap A3 paper. A3 paper. A3 yang... nanti A3. Pasal apa? Kalau A4 dia sempit, kecuali kena gam. A4 boleh gam. Tuan-tuan kena buat begitu. Bukan untuk siapa, untuk tuan-tuan faham. Kalau dalam satu muka tu, tuan-tuan boleh faham. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya akan buat pelan-pelan. Jadi, kita akan baca buku ni sikit-sikit dan kita catik dalam A3 paper. Itu kaedah yang saya belajar. Kalau tidak, nanti tuan-tuan tak dapat menguasai ilmu ni dengan baik. Kalau sekadar baca buku saja, kena tulis, dan dia tak kata tulis, drawing. Kita kena draw apa yang kita faham, bukan tulis. Jadi tuan-tuan boleh lukis lah macam-macam mana pun dengan colour kan. Dan kita tidak boleh tulis dengan otak kiri, kita kena tulis otak kanan. Otak kiri straight bawah, otak kanan ni kiri kanan atas bawah. Baru tuan-tuan faham. Jadi kita harap selepas ni tuan-tuan keluar, tuan-tuan faham dia punya stamp dia untuk empat bidang ilmu untuk faham Quran pada malam ini insyaAllah. Ini rakaman kita ambil. Kalau tak faham, boleh tengok rakaman. Okay. Sebagaimana biasa, tuan-tuan, kita kena tulis di sini Al-Quran. Ya, pelajar YouTube bolehlah tengok Quran. Al-Quran. Ya. Ada empat bidang ilmu. Satu dipanggil as-sarfu. Ya. Yang kedua dipanggil an-nahwu. Ya. Yang ketiga dipanggil al-balaghah. Ya. Yang keempat dipanggil al-fasahah. Al-fasahatu al-balaghatu an-nahwu as-sarfu. Sarf. Ya. Secara ringkas kita telah belajar sarf. Kita belajar tentang cantuman perkataan. Okey, setuju? Setuju? Bentuk perkataan. Bagaimana terbentuk terjadi perkataan. Dan dia tidak bincang pasal baris akhir langsung. Dia hanya bincang pasal perkataan fasih. Ya, itu maksudnya sorof. Ya. Ingat tu ya. Nahu, dia membicarakan baris akhir saja. Perubahan baris akhir dari baris depan, baris atas dan baris bawah untuk isim. Baris depan, baris atas, baris mati untuk fa'il mudhari'. Jadi yang berubah saja. Okey, yang berubah saja. Okey, ada tengok ya. Boleh faham tu? Ha. Balaghah artinya sampai. Apa yang nak diucapkan oleh Allah itu difahami dengan baik oleh pendengar dan tepat benda tu betul, tak langsung salah. Okey. Ha. Jadi tuan-tuan, bila nahu, bila sorof ada, nahu ada, balaghah ada,
maka jadilah dia fasah ha. Fasaha in combine with these three item. Kombinasi tiga item, maka ayat itu barulah ayat fasaha. Boleh? Itu adalah free amber untuk kita mendalami kelas balaghah. Ya. Lancaran di dapur keseluruhan. Ya. Bila ayat itu lancar, nama dia fasahah, dan bila ayat itu fasahah, tentu ada balaghah. Tentu ada nahwu. Tentu ada sharaf. Okey. Okey. Sekarang kita pergi, kita mengkaji apa tu nahwu dan sharaf mengikut balaghah. Ya, tak ada beza. Tapi mengikut ayat balaghah. Jadi first tuan-tuan kena buka buku ni, muka surat 24. Ha, yang kita nak ambil pada muka surat 24. Jadi tuan-tuan ikut dulu tengok, lama-lama biasa macam tu cara dia. Ayat-ayat yang ada dalam buku ni ada yang dipanggil matan. Matan tu basic dan lain-lain tu just explanation. So kita write down the basic. Okay. Sekarang ni tuan-tuan, saya bimbing malam ni, tuan-tuan boleh tengok. Okay, tuan-tuan tengok tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris 9 dari atas. Nampak tak? Nampak tak? Baris 9 dari atas. Nama dia Wazifatu Ilmu Sharaf. Nampak ya? Eh? Nampak semua? Zalina nampak? Apa eh? Ni. Roslina apa? Patut nama Salina kan? Ni Roslina. Nampak? Okey. Okey, ikut saya wazifatu ilmu sharaf. Maksud dia tugas. Wazifah tu tugas. Ilmu sharaf tugas dia an-nazuru, mana an-nazuru? Melihat fi abniyatil alfaz. Abniyah. Abniyah ni pembinaan. Pembentukan. Lafaz-lafaz. Washtiqaqiha. Dan percantumannya. Ishtiqaq ni maknanya? Cantum. Macam fi'il cantum dengan domir. Yalah. Haraf cantum dengan isim. Okay? Ada tu haraf dengan haraf pun ada cantum. Yeah. Dia bercantum jadi satu perkataan. Tetapi dalam ilmu nahwu dia anggap dua perkataan. Umpamanya perkataan min campur dengan man, bila tulis dia jadi min man. Tapi ini asal dia dua perkataan. Jadi satu. Kenapa dia jadi satu? Sebab nak memendekkan Al-Quran supaya tidak panjang. Inilah mukjizat dia. Jadi ini nama dia sharaf. So tuan-tuan dah buat ni? Okey, bila buat ni tulis. Tulis di sini an-nazuru. An-nazuru ila kepada abniyati al-alfaz washtiqaqiha. Ishtiqaqiha ni daripada ishtaqa. Ishtaqa ni mana? Bercantum. Kalau orang perempuan, kalau manusia, dia kata berasmara lah. Okay. Ishtiqaq ni orang yang sangat, sangat mengasihi. Ya, bapa dengan anak pun dia kata ishtiqaq. Jadi kalau dengan kalimah ni percantuman dah. Percantuman antara zahaba dengan anak dia jadi zahab. Tu bukan? Kan? Dia cantum tu. Macam madrasah campur anak. Dia jadi apa? Madrasah. Sati.
kalau saya. Okey. Tentang faham ni? Jadi ilmu sharaf hanya melihat tentang kejadian setiap perkataan. Okey, boleh? Jadi dalam ayat dia an-nazuru ila abniyatil alfaz wa ishtiqaqiha. Melihat kepada terbentuknya perkataan dan percantumannya antara satu sama lain. Ingat, percantuman besar berlaku dalam ilmu saraf, iaitu domain. Boleh bercantum dengan perbuatan, dan domain juga boleh bercantum dengan isim. Tetapi domain tak bercantum sama-sama dia. Okey, boleh faham tu? Kita kena faham secara global ini dulu sebelum kita pergi ke bawah. Tuan-tuan, tak ada masalah sebab dah belajar balaghah. Belajar balaghah 3-4 bulan kan? Salih tu ya. Salih tu. Jadi, tuan-tuan tanda dengan pensel ayat tadi. Ishtiqaqiha. Ishtiqaqiha ni percantuman. Ataupun tuan-tuan highlight apa tu yang kalimah tu. Jadi, muka surat 24. Ini muka surat 24. Baris berapa? Baris 9. Dari atas. Itu. Kalau dari bawah, arrow ke bawah. Muka surat 24, baris 9 dari atas. Okay. Itu sign dia. Kalau dari atas, macam tu. Dari bawah, arrow ke bawah. Jadi, sebab itu tuan-tuan kena juga memiliki buku Asarful Kahfi. Tuan-tuan tengok, Asarful Kahfi, apa maksud sorot? Apa maksud sorot? Apa maksud sorot? Tak tahu tak apa? Tuan-tuan kita tengok beberapa buku lain lagi yang menyatakan tentang sharaf ni. Tetapi buku balaghah itulah konteks dia. Dalam buku ini mungkin sikit perbezaan tapi sama je. Buku Nawadhah sama je. Jadi kita kena buat research, exercise. Sama maksudnya pembentukan perkataan dan percantuman antara satu sama lain. Perkataan tiga saja. Isim, fi'il, khalas. Yang kedua, kita lihat nahu. Nahu ini membicarakan baris akhir sama ada pada fi'il atau isim yang berubah. Okey? Yang tak berubah, dia tetap. Dia akan duduk fi mahali. Setuju? Ya. Senanglah. Kalau semua dah tahu. Yang berubah. Yang berubah. Yang berubah. Okay. So, kita akan lihat apa kata ahli balaghah tentang nahu. Okay. Ahli balaghah kata muka surat yang sama baris 10 dari atas. Okey? Dia kata an-nazuru ila fi i'rabil alfaz. Melihat kepada perubahan. I'rab tu bukan apa? Perubahan. Ataupun disebut juga mu'rab. I'rab tu bukan apa? Perubahan. Daripada baris depan kepada baris atas dan baris bawah. Kalau isim, baris depan ada 8 sebab. Okey? Baris atas ada 12 sebab. Dan baris bawah ada 3 sebab. Tuan-tuan tahu sebab-sebabnya dan tahu pula tanda-tandanya. Asli dan far'i. Itu yang basicnya. An-nazru fi i'rabil alfaz wa dabti'a khiriha. Dabti itu maknanya
meletakkan baris. Dopti itu maknanya baris, meletakkan baris. Jadi kita boleh baca lah kalau ayat yang tidak ada baris. Tapi Al-Quran semuanya berbaris. Ya, ada hadis-hadis yang tak ada baris, kita boleh baca baris. Wa dabti, dabti itu maknanya meletakkan baris akhirnya. Dabti, ya. Dabti itu maknanya tashkil. Tuan-tuan boleh tu? Wazifatu ilmu nahwi, tugas ilmu nahwu ialah an-nazuru, melihat, mengkaji, fi i'rabil alfaz, pada perubahan lafaz-lafaz, wa dhabti akhirha, dan tanda-tanda akhirnya. Dhabti itu maknanya tanda akhirnya. Okey? Okey. Tuan-tuan tulis, eh? Okey. An-nazuru fi i'rabil. Dhabti itu tanda, Ustaz, kan? Dhabti tanda, tanda akhir. Fi i'rabi, yeah. Noun itu bukan verb, kan? Ya, noun. Noun, ya. Dhabti itu noun. Baris bawah. Wadabti dan tanda. Wadabti akhiriha. Akhiriha tu mudhofun ilaih. Wadabti tu dia ambil daripada i'rabi. Ya tak? Oh, ni dah ajar, dah suruh kita ajar nahwu dah ni. Fi i'rabi al-alfazi wadabti. Dia ambil daripada i'rabi. Wa tu wa, yes, wa ataf. Ui, kalau macam ni boleh tutup awak lah. Wadabti, kalau fa'al wadabata. Ni wadabti, bila wadabti akhiriha. Sebab akhiri tu jadi mudhafun ilaih. Dan dia juga mudhaf, ha mudhafun ilaih. Okey? Wadabti fi i'rabil alfaz, fi i'rabil alfaz. والضبطي 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 آخري كيف في jangan baca apa-apa, baca i'rabi lah, betul tak? Al-alfazi tu kena alfazi lah sebab ni mudhofun ilaih, kan? Kalau tuan belajar 5 tahun boleh beri hujah kepada setiap baris yang ada dalam ilmu nahwu ni, dah cukup bagus. Saya kata lah. Okay. Jadi ini muka surat 24 baris 10. Ya. Muka surat 24 baris 10 dari atas. Selalu tanda tu. Jadi, dan saya nasihatkan tuan-tuan Syed, jangan sayang Syed. Kalau buku ni kita nak guna, kan, jangan risau. Kita lihat pula al-balaghah. Apa dia maksud balaghah? Ingat, balaghah dulu saya kata sampai. Maknanya kalam Allah itu difahami oleh makhluk dengan mudah, ya, tanpa ragu. Dan tepat seperti mana apa yang Allah kata walaupun 1000 tahun akan datang. Okey? Sama. Tapi kalau kejadian manusia ni, ucapan manusia mungkin tak sama. Okey, mungkin tak sama. Tapi Allah cakap sama. Walaupun benda tu belum berlaku lagi, akan berlaku sama. Itulah nama dia balaghah. Sampai. Mudah dia sampai. Ya. Yeah? Ha, jadi untuk balaghah ni tuan-tuan, baris 4 dari bawah. Ya. Yeah. Muka 24, baris 4, ha, ni dari bawah. Error tu, doktor. Ya? Ajar, ha? Dari bawah. Cuba tengok. Dia kata, min haisul lafzi wal makna. Okay? Min haisul lafzi wal makna, li'annal balaghah tanzuru ila lafzi wal makna. Tuan-tuan, cantik. Al-balaghah tanzuru ila lafzi wal makna. Okay. Al-balaghah tanzuru, melihat, ila kepada lafaz dan makna, wal makna dan makna. Nahu
melihat baris, sorof melihat kejadian, balara dia melihat makna dan juga lafaz yang ada dalam ayat itu. Dia tak lihat nahu, dia lihat makna dan lafaz. Nahu dia tak lihat. Lafaz tu kalimah ya? Kalimah dan makna. Ya, ya. Dalam ayat ni dia kata min haisul lafzi, min haisul lafzi wal makna jami'an. Min haisu tu maknanya dari segi. Dari segi lafaz dan makna semua. Keseluruhan. Nah, tuan-tuan, salin daripada min haisu. Min haisu tu dari segi. Jadi tuan-tuan kena baca min haisul lafzi wal makna jami'an li'annal balaghata tanzuru ila lafzi wal makna. Ha, hafaz tu. Apa tu? Kena hafaz, ya? Ha, awak kena hafaz. Kalau awak boleh ngajar balaghah, heran orang. Tu. Okay. Licin sebut tadi. Itu nama dia fasahah. Yes? Tuan-tuan faham dulu, fasahah ni lancar, licin, sebutan betul, bunyi betul. Okey? Fasahah. Kita tengok apa ahli balaghah kata fasahah. Fasahah ni dia 1 2 3 4 baris 5 dari bawah. Ya. Yeah? Baris 5 baris muka 14 baris 5 dari bawah. Underline baris 5 dari bawah. Dia kata min haisul lafzi, dari segi lafaz saja. Ya. Yeah? Li'anna al-fasaha tanzuru ila lafzi dunal makna. Kerana fasahah ni dia lihat perkataan saja. Dia lihat kalimah saja, tapi dia tak kira makna. Okey? Kalau sebutan tu cantik indah, itu fasahah. Makna dia tak ambil kira. Tapi balaghah tadi lafaz dan makna. Tapi fasahah lafaz saja. Boleh tuan-tuan berbeza dalam fikiran ringkas daripada empat benda tadi. Empat bidang disiplin tadi. Okey. Jadi bila kita akan bergerak lebih bawah lagi, kita pakailah apa tu fahaman kita tentang empat disiplin tu. So yang dal waw nun duna. Tidak. Selain. Tidak. Ataupun selain. Ghairu. Duna. Selain. Ghairu. Okey. Nah, tuan-tuan ikut saya. Al-fasih. Min haisul lafzi. Min haisul lafzi. Dari segi lafaz. Li'anna al-fasahata. Kerana fasaha. Tanzuru. Melihat ila lafzi. Dunal makna. Bukan makna. Lafaz bukan makna. Jadi dapat lihat tak view dari empat disiplin? Sorof, nahu, balaghah dan fasahah. Haisu dia kena baca dua. Kena baca min haisu. Min haisu. Dari segi. Kalau kita baca haisu, dia bunyi dia segi saja. Jadi tak boleh makna. Dia min haisu dari segi. Jadi min haisu ni doktor dari segi lafaz. Lafaz. Kerana fasahah melihat kepada lafaz. Duna bukan makna. Jadi sekarang ni tuan-tuan register dulu dalam fikiran konsep di bawah empat disiplin ini untuk faham Quran. Jadi sebab itu Quran nama dia mukjizat Allah SWT dan ia sebenarnya
tidak boleh difahami kalau kita tidak faham keempat-empat disiplin yang kita sebut ini. Ya? Bila kita belajar nahwu bertahun nak boleh dapat, tapi bila kita dah dapat rasa mudah je. Ya? Sebab itu dia kata mudah. Ingat tak dia sebut dulu pelajaran yang paling mudah sekali nahwu. Ya? Yang susahnya bukan nahwu, orang nahwu. Orang nak belajar susah, ujian banyak. Ya, ujian. Hari ni kita WhatsApp 10 orang, orang lama. FB lagi. Yes, saya datang tapi tak datang pun. Nah, itulah dia dugaan kan? Bukan dugaan bagi dia, dugaan guru. WhatsApp panggil mari. Mari datang. Sebab saya kata saya dah panggil. Saya panggil 3 kali saja. Kali ni dah panggil sekali, 2 kali lagi. 2 kali tak panggil. Tuhan kata la yukallifullahu nafsan, jangan nak tebang-tebang ah. Illa usaha. Melainkan keupayaan dia. Jadi orang yang tak dapat datang tu tak upayalah, kan? Tak upaya kita. Okey, sekarang ni boleh? Ha, okey, jadi tuan, bila kita mengenali konsep secara umum gini, kita akan detailkan setiap daripada empat ini. Tapi apabila kita kata fasahah itu adalah the complete combination of palavra, yeah, dan suara, yeah. Maka palavra itu membawa makna. Betul. Okey. Okey. Jadi di sini dia ada fasahah yang khusus untuk fasahah saja. Jadi bila lengkap empat-empat ni, kalam itu barulah dia kata kalam fasih. Memang fasahah ni hanya bincang dari segi lafaz saja. Lafaz saja. Cantik, elok. Tapi dia ni merangkumi semua. Okay, bila kita bincang ayat yang fasahah, dalam tu ada nahwu tak? Ada suara tak? Dan ada balaghah tak? Ada. Tak. Tapi itu dia cakap macam tu. Secara khusus. Jadi kita akan pergi dengan detail nanti. Kalau macam tu fasahah tu, kalau kita tengok daripada portal, maknanya dia ada dalam nama. Tapi yeah, boleh tak kalau orang tu hanya fasahah saja tanpa mengetahui ilmu nahwu atau ni, boleh tak? Kalau dia baca Quran boleh lah. Dia boleh baca Quran, tapi kalau dia nak buat dia tak boleh lah. Kalau kalau dia nak bercakap yang tidak ada, yang tak betul saraf dan nahwu, maka cakapan dia tu tak ada fasahah. Okay? Tak ada. Kita lihat apa makna fasahah dalam konteks yang keempat ni. Okay, nak menjawab soalan Najah tadi. Okay. Sebab tu letak belakang sekali. Sebab Ustaz kata tadi, betul. Betul. Jadi dalam kajian ini dia hanya mengkaji ayat-ayat yang fasahah khusus, secara khusus. Boleh? Ilmu fasahah secara khusus. Tapi dalam fasahah tu ada saraf, ada nahwu dan ada balaghah. Sebab itu fasahah ni ilmu dia tak panjang sangat. Tak macam balaghah. Dia tak ada bahagian macam balaghah. Dia tak ada bayan banik. Sebab dalam tu semua dah ada dah. Mencakup. Okay? Dia punya ilmu pun tak banyak. Beberapa lay je. Dan ni. Okay. Example. Sekarang ni kita kena pergi fasahah dulu. Sebab yang lain kita dah buat dah. Okay. Tuan-tuan kena buka muka surat 28. 7 dari bawah. Ya, yeah. Muka surat ni 28, 7 dari bawah. Okay, okay. Wal kalamul fasih. Dia kata al kalamul fasih. Al fasih tu mana fasah lah. Cuba bersama saya. Wal kalamul fasih. Bukan baca terjemah. Dan kalam yang fasih, ya,
Makana ialah wadihul makna. Makna jelas. Jelas makna. Jadi nak jelas makna kena ada bayan. Okey? Kena ada tashbih. Betul tak? Ha, okey. Sahlal lafzi. Mana sahla? Senang. Senang sebut. Senang sebut lafaz tu. Cuba sebut sahlal lafzi. Okey, maka nawadihal makna. Hafal ni perempuan. Tuan-tuan hafal ni. Tak banyak, tak sampai 10 baris pun sekarang ni. Hafaz. Tapi dalam konteks. Jayyidasabki. Jayyidasabki ni antara ayat-ayat tu cantik ikatan dia, connection dia. Faham tak? Konektif. Ada menggunakan fa, waw, cantik, elok. Asabki ni ikatan ayat dalam perenggan tu. Connection, orang putih kata. Konektif. Ya? Yeah? Ha. Bagaimana ayat pertama menghubung ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan akhir sekali conclusion. Itu cantik. Okay? Ayat Quran kan begitu. Diakhiri dengan penutup ayat. Ya? Yeah? Asabki, ya, yeah, perhubungan. Sama. Ikatan ayat. Jayidat jayid tu cantik. Asabki tu perhubungan ayat. Ikatan bolehlah kan? Ha. Watakuna dan adalah alfazhu. Kalau makana tu adalah juga tapi fi'il madi. Kalau wataku tu dan adalah alfazhu, kalimah-kalimah dia bayinah. Mana bayinah? Jelas. Fi maknaha. Maknanya. Ha, maknanya. Maknanya. Jelas pada maknanya. Mafhumatun. Difahami. Ha, okay. Mafhumatan. Difahami. Azbatan. Lunak. Bahasa tu lunak. Macam orang bercakap bahasa lembut. Lunak. Tahu tak lunak? Lepas tu salisatan. Salisatan tu bukan selasih. Salisatan tu dalam lunak lembut tapi mempunyai talian rantai yang tak putus. Salsilah tu rantai lah. Ha, macam kita punya salsilah kan? Hubungan. Kita kata, eh, ini salsilah saya ni. Keturunan dia rantai. Berhubungan. Di antara perenggan dengan perenggan tu ada perhubungan yang cantik. Okay? Kita baca lagi sekali ni Ustaz. Wal kalamul fasih. Wal kalamul fasih. Maka nawadihal makna. Sahlal lafzi. Jayyidas sabki. Wataku. Watakuna. Watakunu. Alfazhu. Bayinatan. Fi. Maknaha. Mafhumatan. Azbatan. Salisatan. Ada tiga benda. Difahami, lunak dan hubung kait. Ha, tolong Ustaz. Berhubung kait. Ya, bersambung dengan baik. Tidak putus-putus. Tidak hanging sentence. Okay, boleh? Jadi, kita cuba detailkan apa maksud fasahah. Ya, fasahah ni iaitu makna dia jelas. Lafaz dia mudah sebut. Sebab dia jelas tu. Sebab dia mudah sebut tu jelas. Ikatan ayat pun cantik. Dan lafaznya jelas pada maknanya. Dan difahami lunak bahasanya dan salisah. Sebab itulah dia ini apa tu? Lafaz. Lafaz tu lah yang memberi makna. Okay. Dunman. Oleh kerana dia tu fasah, maka makna dia jelas. Ya, makna tu datang dari bahasa yang mudah. Okay? Mudah difahami.
Yeah. Tapi fasaha ni melihat lafaz. Melihat lafaz. Bila lafaz mudah, sebutan baik, makna datang sendiri. Okey. Ha. Okey, baik nak. Okey. Jadi tuan-tuan, yang saya tak bagi ni, tuan-tuan boleh baca akan datang. Mungkin 5-6 tahun lagi boleh baca. Dia hanya menerangkan apa yang kita baca sekarang ni. Ya? Yeah? Okey. Seterusnya kita tengok syarat-syarat kalam itu dikatakan fasahah. Syarat fasahah. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Ha. Ni tuan-tuan dan puan. Dia tadi pun ni. Syarat fasahah. Kalam itu ada syarat dia. Ya? Yeah? Syarat fasahah. Ataupun dia kata di sini, syurutul al-kalamil fasih. Tulis Arab lah. Iaitu muka surat 29, baris yang keempat dari atas. Ya? Yeah? Muka surat 29, baris empat dari atas. Okey. Okey, seterusnya dia panggil syurutul kalam al-fasih. Syarat-syarat kalam itu dikatakan fasih. Fasih. Syurut, cuba sebut syurut. Syurut al-kalam al-fasih. Syurutul kalamil fasihi. Kenapa al-fasihi bagi bawah? Kalami asli kalami. Kenapa boleh buat? Ya. Syurutul kalami. Kenapa kalami? Kalami ada mudah. Kenapa al-fasihi? Tabe. 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 Lama-lama boleh. Lama-lama boleh. Ada orang tu dia bawa anak dia. Dia bawa cucu pergi kedai. Dia duduk erat cucu. Siapa ni? Siapa ni? Apa tu kak? Tabe. Betul tak tabe? Betul? Tapi itu tabe tak ada bagi. Oh ni tabe ni. Sebab duduk lah je nak. Dia kata tabe. Cukup siap. Oh ya. Syarat-syarat. Syurutul kalamil fasih. Syarat-syarat kalam itu dikatakan fasahah. Fasih, ya? Awalan nombor satu. Tuan-tuan tulis nombor satu. Nombor satu dia kata, okay, ayat di atas tu, supaya kalam itu, kalam fasih, wajib selamat dari. Maksudnya tidak ada. Selamat. Selamat dari, tidak ada. Dia tiada gharabah. Nombor satu gharabah. Gharabah ni iaitu makna dia tak jelas. Pelik. Dia selamat dari nombor satu, makna-makna yang pelik. Mana orang tak pernah dengar. Okay? Okay? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok baris empat dari bawah tu. Kalimah musham firah. Pelik tak? Padahal makna dia mutasi'ah. Luas. Tengok perkataan apa tu bawah tu. Buak. Buak. Makna dia apa dia? Mata. Macam kalau kita di Negeri Sembilan ni bongek. Bongek tu agaknya tidak fasih lah kan. Ya? Yeah? Tak ada makna bongek. Mana ada nama tempat? Siapa yang bagi makna bongek? Tukar je lah. Abang. Ya bang. Orang tanya, bukan main profesor handsome, bukan main tinggal di mana? Tak kuat. Bunyi ngek. Tuan-tuan puan, yang kedua cuba sebut tanafurul hurufi. Tanafur ni makna dia liar. Makna dia, maknanya berat dengar. Susah nak dengar. Mana yang berat?
Makna yang berat. Ha, bunyi pun susah, makna pun berat. Tengok perkataan mustazirat, berat tak? Ya? Yeah? Ya? Yeah? Yang nombor tiga tu. Bari bawah tu. Tak, nombor dua. Tanafurul huruf. Huruf dia berat. Berat faham. Susah nak faham. Okay? Contoh dia muka surat 30. Yang pelik tadi, contoh dia nombor 4 dari bawah. Musham tirah. Makna dia mutasi'ah. Mutasi'ah tu makna luas. Tapi dia sebut mushan firah. Ataupun bu'aq. Bu'aq tu makna dia matar. Itu contoh pelik. Ya. Yeah. Bombastik. Maknanya dia jarang digunakan ke? Jarang diguna. Mungkin diguna oleh orang-orang tradisi kot kan. Tapi orang bandar tak faham lah perkataan orang kampung. Orang kampung lah. Macam kita kata makan. Makan santap. Sama juga. Sama. Santap tu raja dah. Ayalah. Macam special application. Mungkin lah. Dan tak dipakai dah sekarang. Mungkin di zaman dulu. Macam tuan-tuan pergi Terengganu. Orang Terengganu ajak makan, dia kata apa? Dah, dia ajak makan orang Terengganu. Kalau orang sini, sila makan. Orang Terengganu, loh lah. Loh lah tu maknanya. Sila lah. Orang Kelantan, silikin. Betul tak? Silakan. Orang Negeri Sembilan jemput makan. Negeri Sembilan sopan jemput makannya. Tapi orang Negeri Sembilan ni satu je, tak ada tempat lain. Bila kita datang seorang, orang Negeri Sembilan ni, dia buat ais teko. Kita makan seorang je. Lepas tu dia tuang air, dia tak minum air tu sebab kecil manis. Dia tak minum. Jadi gelas kita satu je. Dia buang air. Jadi bila habis, tambah. Bila habis, tambah. Apa sebab? Sebab dia takut bazir. Jadi kalau kita pergi Negeri Sembilan, minum, simpan gelas. Untuk macam tu. Betul tak? Simpan. Kalau nak pergi Arab, senang je. Kalau tak nak tambah, terak. Nak masuk tak boleh. Okay. Oh dia? Okay. Nah, itu simpanan. Okay. Yang ketiga. Mukhalafatul qiyasin nahwi awi sarfi. Jadi. Dah. Mukhalafah. Bersalahan. Al-Qiyas, ukuran. An-Nahwi, ilmu Nahu. Dan Sarah. Makna ayat dia itu tidak ada usul Nahu dan Sarah yang betul. Yes. Dia kata bombastic language. Ya? Yang tadi bombastic word. Ini mukhalafah ni bersalahan. Berlawanan. Al-Qiyas, ukuran. Qiyas. An-Nahwi, ilmu Nahu. Awis Sarfi. Maknanya salah dari segi hukum Nahu dan Sarf. Nah, itu dia. Okay. 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 Macam dalam bahasa Inggeris dia sebut, yeah, she sell the seashell on the seashore. Itu yang biasa orang baru belajar bahasa kan. Yang dalam bahasa Arab dia bunyi ada juga.
Ni. Wa qabru harbin bimakani kufru wa laysa qurba qurbu harbin kufru. Ha. Pelik tak bunyi tu? Ilmu nahwu tak ada di mana. Kubur perang itu di tempat bernama Kufru dan bukanlah dekat kubur perang itu Kufru. Ha. Terjemah pun tak faham. Okay. Ha, itu maksudnya menyalahi kiasan ilmu nahwu. Okey. Yang keempat, tuan-tuan sadar tak ni? Karahiyatu sam'i laha. Karahiyah ni maknanya makruh. Makruh dengar. Baginya maknanya tak sedap dengar. Ayat tu tak sedap dengar. Okey? Ha. Ayat tu tak sedap dia dengar. Okey. 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 Tuan-tuan tengok. Ya, yeah, tuan-tuan tengok muka surat 32 untuk nombor 4. Iaitu 1 2 3 4 tengok 5 dari bawah contoh dia. Ya, iaitu Karimul Jirishai ai Karimun Nasri. Tengok nak sebut pun tak boleh. Karimul Jirishai. Muka surat 32 5 dari bawah. Ada tak je? Mubarakul ismi agharrul laqab Karimul Jirishai Syarifun Nasab. Yang perkataan yang susah tu Karimul Jirishai, Jirish Karimul Jirishai. Itu maknanya maknanya itu dalam bahasa Arab makna tak elok lah. Ya. Yeah. Dalam bahasa Melayu pun ada. Kalau kita bercakap dengan orang kasar. Ya, yeah. Umpama contoh. Saya contoh nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke restroom. Restroom bagus sikit kan? Ha. Kalau sebut jelas sangat, tak elok dengar. Nak pergi bear kan? Oh. Jadi tak elok dengar kan? Jadi orang putih dia kata restroom. Ataupun toilet. Ya, toilet tu boleh tahan jugalah kan. Kalau orang Arab dia panggil qadha hajat. Betul tak qadha hajat? Hammam betul juga. Ini pelik ni. Nak pergi bay. Okay. Okay. Tajuk seterusnya tuan-tuan tentang fasahah ni, kita dah belajar tadi tentang kalimah-kalimah yang tak dianggap fasah. Yang pertama iaitu disebut apa tu gharabah. Ya. Yeah? Ha, gharabah ni tidak jelas. Ya. Yeah? Gharabah ni mana tidak jelas? Okey. Tanafurul huruf. Hurufnya maknanya berat didengari, susah nak faham. Tu dia tu je. Lepas tu yang ketiga mukhalafatul qiyas, iaitu jarang dengar. Ya. Tidak termasuk di dalam hukum nahwu dan sharaf, itu mukhalafatul qiyas an-nahwi. Dan yang keempat iaitu karah iaitu sami, lebih kepada macam mencaruklah kan. Carut ni yang mengeluarkan ayat-ayat yang tak sanggup didengar kan. Itu dia. Itu ertinya empat perkara tu kalau ada salah satu maka kalimah itu tidak fasih. Okey. Memang ada peraturan tu. Okey. Okey, tuan-tuan bolehlah buat nota aku nak tanya. Sebab Al-Quran tu kalam fasahah. Maka tidak ada. Tak ada lah. Ha. Bagus tu tanya soalan tu. Dengan sendirinya jawablah. Sebab Quran tu. Quran tu kalam fasahah. Maka dengan sendiri tak ada lah. Jadi kita boleh cerita dekat orang. Dalam Quran tidak ada kalam yang tidak. Tiada. Balaghah ada.
nahu sorah memang. Tapi kalam yang tidak fasahah tidak wujud sama sekali. Okey. Malam ni kita belajar lagi tajuk seterusnya berkenaan fasahah. Bagaimana seseorang itu dikatakan fasih bercakap? Nah, bagaimana untuk mendapat tahap kefasihan, kelancaran bercakap? Okey, hari ini siapa dia dalam masyarakat kita yang kita dengar dia punya cakapan tu fasih? Motivator-motivator kan? Dah sebut nama dah kan? Percakapan dia tu, dia sebut saja, kita dapat dengar dah. Faham dah makna dia. Ada orang, dah sampai setengah hari bercakap pun tak dapat nak tangkap lagi. Yang pertama, tajuk dia ni seluruhnya tuan-tuan. Fasahatul Mutakallim, muka surat 32. Ada 32. Iaitu baris pertama dari atas. Fasahatul Mutakallim, muka surat 20? 32. Betul? Muka surat 32 baris pertama dari atas. Fasahatul Mutakallim. 33 lah. 33? Itu yang saya problem tu. 33. Ada magnifying glassnya sebab ada. Ya. Ah, 33 apa tu? Kena beli yang besar lagi. Okey. Siapa dia yang dikatakan fasih? Yang pertama sekali dia kata Ghoriza. Orang yang fasih ni ada dua. Yang pertama, cuba sebut orang yang Ghoriza. Yang kedua, Muktasabah. Ghoriza ni semula jadi. Muktasabah ni melalui latihan. In acquisition, orang putih kata. Betul tak? Acquisition. Melalui latihan. Yang Ghorizah tu, kita kata inborn. Betul tak inborn? Semula jadi, lahir, sikit je latih. Pandai bercakap. Takalim eh. Ghorizah, nama dia Ghorizah. Talented, the best word, talented. Orang talented ni kena latih sikit je. Muktasabah. Muktasabah. Okay, tulis sendiri ya. Lepas tu dalam bahasa Melayu kita terangkan. Muktasabah. Apa makna Ghoriza? Ghoriza maknanya yamunullah, cuba sebut yamunullah. Biha ala man yasha min ibadihi manna yamunnu, maknanya anugerah. Gifted, anugerah. Yamunullahu, Allah menganugerah dengannya atas siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Faya ja'aluhu, maka jadilah orang itu fasihan. Fasih. Qawiyal kalam. Bukan lantang bercakap. Qawiyah ni maknanya percakapan dia bermakna. Kuat makna dia. Syadid al-hujjah, dan cukup hujah dia. Bila dia bercakap, hujah, orang lain tak ada jawab dah. Lepas tu, wal ikna. Ikna tu maknanya cukup. Memada. Dia tak perlu cakap banyak. Dia tak perlu cakap banyak, orang ni. Ya? Yeah? Tuan-tuan salim balik. Yamunullah biha ala man yasha min ibadihi faya ja'aluhu fasihan, maka dijadikannya fasih. Qawiyal kalam, qawiyal kalam ni bukan kuat suara tapi kukuh hujah dia, power. Syadid al-hujjah, power lah. Kuat. Ya, berhujah.
teguh pendirianlah wal ikna dan cukup. Itu dia orang yang dikatakan gharizah. Jadi tuan-tuan kena baca ayat bahasa Arab faham. Jangan baca terjemah saja, terjemah untuk faham, tapi baca ayat tu. Ha. Kalau syarih itu maknanya dia punya hujah dia tajam. Tajam. Ah ha, bagus. Hujah dia tajam. Hebat pun boleh. Mana-mana yang sesuai lah. Hujah. Okey. Tuan-tuan. Okey, kita baca fasahatul mutakallim nau'ani. Ikut wa fasahatul mutakallim nau'ani. Al-awwal ghariza. Yamunnullahu biha ala man yasha min ibadihi. Faya ja'aluhu fasihan qawiyyal kalam syadidal hujjah wal ikna. Sanian muktasaba wa zalika bitamarrun. Wa zalika tu dan dengan demikian, muktasabah tu maksudnya dan demikian dengan latihan. At-tamarrun tu ingat tak? Tamrin. Daripada tamrin kan? Latihan. Bitamarruni alal khitabah. Khitabah tu maknanya syarahan. Okay. Macam budak-budak sekolah Arab untung dulu. Dia setiap hari Khamis, dia ada majlis khitabah. Majlis khitabah, tok-tok guru semua dengar. Setiap orang kena bersyarah. Tajuk diberi. Okay. Syarah. Okay. Wa tadrib alal fasaha. Tadrib ni maknanya berlatih. Berlatih bercakap lancar. Okay. Nak bercakap lancar, kena latih. Wa dirasati. Dan belajar daripada darasa. Wa dirasati fununil arabiyah. Kena belajar ilmu Arab daripada nahu, sorof dan balaghah. Lepas tu ila ghairi zalika, lain-lain. Ila ghairi zalika tu maknanya dan lain-lain. Okey. Tengok di sini, orang yang jadi penceramah hebat, dia mesti insya-Allah tahu ilmu nahu dan balaghah. Satu lagi ilmu mantik, ilmu logik. Ya. Yeah? Logik ni logik akal lah. Dia tidak boleh langgar logik. Ya. Yeah? Nun. Ya. Yeah? Nun. Nun mana? Nun. Punun. Punun. Punun ni maknanya sastra-sastra Arab. Daripada fannun. Funun, kesusastraan Arab. Daripada nahu, sorah, balaghah. Jadi nahu sorah ni sebenarnya sastra Arab. Ya? Yeah? Wa balaghah. Min nahwin wa sarfin wa balaghatin. Ingat, bila tak ada alif lam, kita kena tanwin lah. Jadi kena kata nahwin sebab ada min. Min nahwin wa sarfin wa balaghatin. Amalkan ilmu yang kita belajar dulu. Ila ghairi zalika. Ila, ila lepas ila tu ada ghairi. Kena ghairi lah. Ghairi. Ghairi zalika tu tak boleh kata zaliki sebab dia mabni. Okay? Kita praktis lah. Jangan pula belajar balaghah, boleh berucap mata kata, nahu tak ingat dah. Okay. Habislah berkenaan dengan apa tu fasaha. Okay. Tuan-tuan tahu syarat fasaha ada 4. Lepas tu orang yang fasih ada 2. Lepas tu apa lagi? Dan apa tu? Konsep fasaha dah kita sebut tadi. Okay. Itulah dia tentang fasaha. Okay. Satu ya. Jadi tuan-tuan bawa kitab ni.
Sebab kita pun nak refer pada kitab ni juga. Ha, kitab ni dengan kitab Balaghah. Dan jangan lupa kit. Kit 1 dan 2. Jadi tak payah buat tebal-tebal lagi. Yang kuning tinggal dulu. Sebab yang kuning tu, bila saya baca, tuan-tuan tahu dah. I'rab al-Quran. I'rab tu maknanya perubahan baris. Yang Quran kuning tu. Buat sementara ni, minggu depan jangan buat lagi. Bila saya nak, dua ni je. Bila dengan buku, dengan apa tu, kit. Dua kit tu penting sangat tu, dua kit. Okay. Buat dua. Kemudian tuan-tuan bawa balik nota lukisan. Nota dia. Kit yang... yang tu. Ya, ada dua. Ada dua semua kit. Dua set. Ya, itu. Yang, okay. Ada kit, ya? Ini empat. Bawa empat ni. Lepas tu, bawa kita lukisan. Okay, subhanakallah, bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin tu su'an wa dhanu nafsi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Wa la tu'akhisna bil azab wa jarim ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.